hadiah giveaway kulkas. Juara satu dimenangkan oleh jeng-jeng-jeng Nona Rena. Yeay, Rena menang. Selamat ya Rena. Iya Nini, makasih. Gak nyangka banget ya aku bisa jadi pemenang hadiah utama di giveaway ini. Oh ya Rena, emang hadiah utamanya apa? Dodo Blok. Oh, aku belum bilang ya, hadiah utamanya kulkas ini, dua pintu loh, kayak pintu rumah orang-orang kaya. Hah, kulkas? Tapi kan kita udah punya kulkas, Rena. Kenapa hadiah utamanya itu? Gak apa, Nini. Tetap bersyukur aja, ucap alhamdulillah. Lagian kita dapat kulkas gratis loh, gak pakai uang. Lumayan juga buat tempat, tambahan stok cemilan, dan bahan-bahan buat masak. Iya juga ya, alhamdulillah deh. Terima kasih banyak ya ya Allah atas pemberian kulkas gratisnya. Terus kulkasnya kapan datang Rena? Yang aku lihat dari posternya, hadiahnya langsung dikirim kok Nini. Jadi hari ini harusnya sampai, kalau nggak kena macet kurirnya. Oke deh kalau gitu, hari ini aku nggak mau main dulu. Aku mau diem di rumah nungguin hadiah Rena datang. Terserah kamu deh, aku mau jemur baju dulu ya. Kasian mereka masih basah kuyup. Oke Rena, semangat ya jemur bajunya. Kalau butuh aku, panggil aja aku 3 kali. Gak bakalan denger. Oh, ada tamu. Iya, siapa? Bener kan ini rumah Nona Rena? Alamatnya udah sesuai kok ini. Permisi, paket Rena. Iya, paket. Sebentar. Apakah Anda atas nama Rena? Bukan, aku Nini, adiknya Rena. Oh, adiknya. Baiklah, gak apa. Ini ada paket lemari es dari tempat yang mengadakan giveaway. Hah? Kakakku Rena gak dapat lemari es, tapi dapatnya kulkas di giveaway itu. OMG, kenapa anak muda ini gak tahu ya kalau lemari es dan kulkas itu sama aja? Hadeh, maaf adiknya Nona Rena, sebelumnya saya jelasin dulu ya. Kalau lemari es itu ya kulkas sama aja. Oh gitu, bilang dong dari awal, cowok selalu gitu deh, jujurnya taruh di belakang. Hadeh, susah banget kalau menghadapi cewek kayak gini. Baik adiknya Nona Rena, ini paket hadiah lemari esnya, tolong diterima sekarang juga ya. Oke, saya terima. Gak pakai ongkos kirim kan? Gak pakai. Aku pamit dulu ya. Semoga aku gak dapat penerima paket kayak dia lagi. Ngapain tuh ngomongin aku? Berat banget nih kulkas. Oh, udah datang ya nih kulkasnya. Iya nih Rena, udah datang hadiahmu. Ulala, kemasan kardusnya kayak gini ya. Biasanya mama kalau beli kulkas, kardusnya warna coklat. Playhouse, nama kulkasnya kah itu? Sepertinya Nini, beneran dua pintu dong yang dikirim. Coba kita lihat bagian belakangnya. Oh, kalau ditutup tampilannya kayak gini Nini. Magic refrigerator. Uhuy, magic. Ada apa nih? Put ice cubes. Oh, kita dapat es batunya Nini. Jadi entar kita masukin ke tempat ini. Kalau udah dimasukin, entar bisa keluar dari sini kalau kita tekan. Dan kulkasnya ada musiknya loh. Wih, keren. Bisa dance salto dong kalau kayak gini. Hehe. Gak cuma dapat kulkas aja loh Nini, kita juga dapat cemilannya. Alhamdulillah banget kan, jadi dapat stok makanan buat kamu seminggu. Ih, seminggu? Jahat bingit, bosen ntar aku. Cus deh Rena, langsung aja dibuka kulkasnya. Iya, oke. Eh, masih ada isolasinya. Wih, keluarin dulu semuanya. Ternyata kita dapat yang warna biru Nini, bukan yang warna merah kayak di kardusnya. Rena, itu kulkasnya terbalik. Oh iya, ini makanannya buat isian di kulkas baru kita. Dan dapat stiker juga loh buat ditempelin di makanannya. Kulkasnya masih terbungkus plastik. Coba lihat di dalamnya. Masih ada lagi barangnya. Ini rak buat di dalam kulkasnya. Juga dapat gelas minum. Dan ini es batunya, dapat 4 biji. Aku pasangin dulu ya rak kulkasnya ini. Ternyata ada 2 ukuran loh. Ini yang kecil dan ini yang besar. Yang kecil ada di sebelah kiri dan yang besar di sebelah kanan.
Selesai. Sisanya ini kita simpan dulu. Sekarang kita keluarin makanannya. Wih, banyak bingit. Ini kan susu, tapi nggak ada tulisan milk-nya ya. Jadi kita harus tempelin dulu stikernya. Yang ini pasti es krim. Kita tempelin stikernya. Terus yang ini milk. Rasa apa ya dia? Vanilla mungkin ya? Oke, kita tempelin dulu semuanya. Akhirnya selesai juga, tinggal stiker ini aja dan semuanya ini ditempelin di kulkasnya. Sini aku bantu Rena. Boleh. Stiker magic refrigerator ditempel di sini. Terus ini suhunya tempel bagian bawah sini. Yang ada tulisan the food tempel di bagian dalamnya. Yang ini tempel sini dan terakhir tempel di sebelah kanannya. Lanjut, kita taruh makanan yang cukup buat Dira ini ya. Sudah pas kan ya? Coba kita masukkan ke kulkas. Loh, kok gak cukup? Yah, salah naruh makanannya nih. Kita isi 2 telur ini aja deh. Terus kita taruh di paling bawah. Nah, cukup. Yang rak pintu sebelah kiri, aku taruh minuman-minuman dan cemilan 1. Jus jeruk dan susu 1 liter taruh di sini. Es krim di atas sendiri dan ikan taruh di bawahnya. Ada es krim lagi, yang kon rasa stroberi. Buah-buahan dan lainnya aku taruh di rak kanan aja ya. Berhubung gak cukup, aku taruh di dalam rak ini. Ternyata lemon dan pengisi air ini nggak boleh masuk ke sana. Jadi kita simpan sendiri aja. Es batunya langsung masukkan ke sini. Selesai. Coba kita pencet apakah keluar es batunya apa enggak. Oh, keluar beneran. Oh iya, di sini tombol musiknya. Tapi kita harus kasih dia baterai dulu di belakangnya ini. Wait, aku kasih dulu. Oke, ini sudah aku kasih baterai. Sekarang kita coba. Coba yang satunya. Kalau ada musiknya gini, jadi ngantuk deh aku. Pengen tidur di kulkas. 2 di bawah ini, apa bisa menyala? Oh, nggak bisa ternyata. Sekarang kita coba isi air di sini ya. Katanya ntar bisa keluar asapnya loh. Oke, kita buka kulkasnya. Wih, beneran keluar asapnya.
di kamarku. Biar kalau aku pengen nyemil, gak jauh-jauh pergi ke dapur. Kan di dapur udah ada kulkas. Ini nih, kan yang menangin giveaway aku. Kenapa kulkas ini jadi milikmu sekarang? Kamu udah gak sayang aku ya, Rena? Aduh, keluar deh jurus kata-katanya belinya. Ya udah deh, ini milikmu. Taruh di kamarmu. Yeay, asik. Ternyata Rena sayang aku. Terima kasih, kakakku. Iya, sama-sama. HP-ku bunyi. Mana HP-ku ya? Oh, di sini. Siapa yang telpon, Rena? Orang yang ngadain giveaway ini nih. Bentar, aku angkat dulu ya. Halo? Selamat siang, apa benar ini Nona Rena? Iya, betul. Maaf sebelumnya, Nona. Untuk pemenang giveaway, ada staff dari kami yang salah menyebutkan. Jadi pemenang aslinya bukan Nona Rena, melainkan orang lain. Apa? Jadi saya bukan pemenang utamanya ya? Bukan, Nona. Tapi ini kulkasnya udah aku unboxing. Bisa dibungkus kembali, Nona, karena Pak Kurir sudah on the way ke rumah Nona. Oh, udah on the way. Ya udah kalau gitu, sayang bungkus lagi. Sekali lagi, saya minta maaf ya, Nona Rena. Iya deh, gak apa-apa. Kenapa, Rena? Maaf ya, Nini. Kulkas ini bukan aku pemenangnya, tapi orang lain. Hah? Apa? Gimana sih yang bagian ngumumin? Kok sampai salah gitu? Iya tuh, gak tahu juga. Ayo deh, Nini, kita bungkus lagi. Pak kurirnya udah mau kesini. Ya ampun, ujian apa sih ini? Baru aja bahagia, tapi ditarik lagi. Makasih ya udah nonton. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Terus like video ini dan ajak teman juga saudara buat ikutan nonton Goduplo TV. Makasih.